iman. Jadi Allah nggih timbangan iku ben kowe kabeh terukur. Ora malas digawe timbangan tetap korupsi. Timbangan itu dawuh Habib Zain bin Smith, ada timbangan fisik. Timbangan fisik itu ya kayak timbangan-timbangan namanya timbangan fisik. Tapi yang dimaksud Allah dawuh Habib Zain itu ukuran yang dalam peradaban, ukuran yang dalam itu semuanya juga butuh apa? Mizan. Misalnya kayak bojo terlalu buat manjang lama, buat terlalu memedit minggat, ini kan butuh ditimbang, butuh ukuran yang pas, no? Kayak wala tajar bi sholatika tapi ya wala tu khofit biha. Misalnya kayak menang terus gremang-gremang, ya ora iso ngrebut tahun komariah dadi hijriah. Dan aku yang overacting ya jatuh, jadi wong apa? Over. Ya itu juga mizan. Misalnya kiai sering dolan, ya ngel-ngelau wong gak seringan. Akhirnya wong kan hormat. Ratau dolan nanti takut terputus silatur. Nanti sedengan kayak kulo ini ngaji, wani pas ngaji. Misalnya ini wani topo sito, rasidungnya. Gus kulo gus, anak kulo loro, buju kulo minggat. Kuabeh cerita wong sewu. Sito malah buju kulo suwalak curwewet marat lho. Ya sing kebodohan gue kok kodoh aku. Kulo nu nate debat, ini cerita nyata. Kalian Gus Kamil putrane ya sing masalah mertamu. Kulo nu seneng, saya seneng jarang dolan. Kulo sering dolan tapi mboten tau mewong ya. Misalnya teng Tuban, teng alun-alun, ben ketemu ning alun-alun ning tempat netral kulo seneng. Teng masjid wae ning tempat netral. Karena ning kono iku do dadi macan. Ya tak ana kanca-kancaku. Sesuai mesti seneng kowe. Misale ketemu sapa wae teng umum. Misale nak kanca guru ning kantor, ning lapangan, misale ning lasem ya ning basa. Kowe ketemu gon-gon ning warung. Kenak ning omah do kujeng. Apa wae apa nae? Are Gus Kamil cerita. Iya, bener kowe. Aku tau dolan ning santri zaman riyen cipto riyen. Awan-awan. Bar kula nuwun muni monggo bocah iku ilang. Bareng saja pamit, wis mbedah pitik ra kecekel. Wong pitik kan pacare wah. Awan kan kuyuran ya, Pak. Cekel. Bareng bare kok matur ngapunten Gus, mboten saged korban pitik kula mboten kecekel. Maksudnya saya ingin hormat Gus iku bar mangkana langsung golek pitike mu. Ya aku nak terima golek PTA lah, nak golek utangan. Ya kabeh ana ijtihad, kabeh diukur. Ya golek amane. Nak kowe dadi Gus, dadi kiai sing tiap dolan potensi disangoni, ya mikir iki sangu nek makjur aleh ta sangune mutlakut tasarruf. Nah kira-kira sangune makjur aleh ya lereni. Iku dhuwit jatah susu, jatah beras. Ya diukur nganggo fakir lah, diukur nganggo. Oke. Nganggo fakir. Rabe nak sebut dolan iku sugih nganggur buta kanca jagongan iku ya nganggur buta kanca. Ya monggo duet bersama orang. Ya wong ora awake cangkruk sewengi ya. Wong padha nganggure mapan kok. Iku enak ning omah ya tetep ku. Dadi kabeh diukur. Mulane terus wong Arab nggih patah masyhur zurhiban tasdad hubban. Justru kena seneng aja sering ketemu. Seneng kok sering ketemu. Ya kok kowe bojomu ne sering ketemu nyatane tuntas kok. Boyo wong rasa munafik kok. Dadi insur riban. Nah, sedet kowe ketemu iku arang. Insyaallah gampang sen. Ora bosen. Ora bosen. Wong ketemu dadi problem malah sering ketemu. Ha iku diatur iku yo bisa. Nek dhewe Habib Zain iku yo jenenge. Iya. Semuanya tuh iso duku. Acara bapak riyen ngandani iku ngalari dawa, wedhus mbok cancang nemen-nemen ya mati. Mbok coloki, ya dikalari tapi dawa. Mulane guyonane Mas saya sarang Mas Lirboyo kan terkenal guyonan. Sebagian Mas saya kan keyakinan ilmu iku al ilmu saidun wal kitabatu, itu ilmu iku hewan liar. Kaya kidang liar, carane kecekel kudu dicancang. Ane pondok Lirboyo beberapa pondok iku santri kudu maknani. Sarang rapati maknani, kaya maknani gak keren. Terus gesok-gesokan dua beliau ya guyon tapi guyonnya wong alim, dua orang alim ketemu. Jadi nak rati cancang, wedhuse ku ujul, kidange ujul. Jadi Mas saya sarang, nyangkale kakean mati. Jadi orang lagi kata, akhirnya dimana nih, bagaimana ratu wocos. Betul Jibro itu nabrak tulisan pokok. Ya ya Jibro itu tadi nabrak tulisan pokok. Ya kelak-kelak pula. Ya? Tadi ya. Ya itu yang bisa, no? Iya. Yo, cuy, yo coba cancang marai. Mati. Ya itu yo bisa. Jadi mizan yang ini. Wah, we hormati amang yang pas akhirnya hormati berlebihan nanti kconco gejol-gejolkan dari malam ini. Nanti kabel diukur. Ya.
diukur mbek ACT iku yo mizan. Dadi mizan yo. Ya yo iku dihormati Amang Bebe. Ye, dihormati nomen dadi kanca cangkruk. Ya diukur sing pas. Malah masalah ya sing pas kabeh. Dihormati Hafid ngene-ngene iki. Hafid yo kudu dihormati. Tapi yo pas ae. Kowe iki yo butuh goreng-goreng. Yo kaya-kaya apa ora ora. Nah cara orang gua wasita yo iku telu iku. Nang kabeh. Harta apa? Ya ora. Apa? Jadi tenang ae kabeh pakai napa mizan apa? Lagu hebatnya Imam Ghazali, ketika Anda bikin ukuran wali itu harus adil, hakim kudu adil. Nah dewe bahamun, iya no, syarat adil ku apa? Nama larana adil, gue seneng wong dozino, mergo rantok wali adil, rantok hakim adil, akhirnya rana neka. Jadi kabeh kudu diukur. Misalnya syaratnya mubalek kudu alim, suci, ikhlas, gue kepengen rana agama. Gue terus rana siar toh, lagi diseleksi akeh sing gagal kan. Bagaimana nak seleksi gurunya zaman mondok? Konco delok biskop, konco nazir, ya ribet kan? Ya suka beut mizan, wah, mizan itu seimbang. Jadi mizan itu bukan sekedar timbangan fisik, tapi semua sikap kita juga harus mizan. Jadi kata Rasulullah sering cerita bolak balik. Nabi Yahya bin Isa sitok seneng guyon, sitok muweneng. Bejo-bejo kane lucu. Wong kok guya-guyu, koyo ora ana makruh, koyo ora ana adzabullah. Wong kok menengae susah, koyo ora ana rahmatullah. Lah ya padha bener Mas. Misale kowe susah terus koyo ora rahman. Oh, nah misale kowe guyon terus koyo ora tau di dosa. Aja lagu ngene ana kok. Kok samangane ora ketun. Misalnya gitu, masa aku mau ragu kesenangan, aku mau gawe saat itu darain. Ya itu, ya pokoknya sing pula eling nih kalau bantu gitu, matalah wilayah itu fasik. Buat nang kemauan kalau ngelakoni alam mahul bayan, no? Kan kholakol insan alam mahul. Masalah wilayah itu fasik. Karena termasuk yang sering didawa nambah no, muni, kalau sering dipesan, sok ben ada tiga ayi terang no, sakake, mesti kalau wasim. Masalah wali, wah, sing wali fasik. Kebanyakan kita kan fasik. Ini dawe pertama ini dawe kitab napa sing terkenal Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi. Sinten karangan sinten? Ndak ada ulama kecuali pernah sinau kitab Minhajut Thalibin. Jadi semua syarah itu nginduk Minhajut Thalibin masuk Fathul Qorib kabeh. Mulai Fathul Qorib babak tiap ngarangan waqalan Nawawi. Wala wilayata li fasikin alal madzhab. Ini dari Imam Nawawi ya Mbak ngendikan orang fasik itu ndak sah jadi wali. Mujbiran kana au ghairahu. Fasaqa bi syurbil khamri au bi ghairihi. A'la nabi fiskihi au asarrohu. Jadi wali fasik itu tidak boleh jadi wali sama sekali. Cek fasiknya krono ngombe arak, cek krono tidak ngombe arak. Misalnya korupsi. A'la nabi fiskihi ketika fasik terang-terangan atau sembunyi, semua bentuk fasik itu menjadikan enggak sah jadi apa? Wali. Terus wal qaulu tsani innahu yali. Wali yang fasik tetap jadi wali. Li'annal fasaqata lam yumna'u minat tazwid fi asril awwalin. Wali anna amron neka khotirun fal ihtimam bisa'nihi wa ingkana saksu fasikon iku akrobu min tarkih kola rafi'iyu wa biha da yufti aksarul muta'akhirin la siyama al-khurasaniyun wa koto abadul ashab. Jadi intinya itu pendukung bahwa orang fasik tetap jadi wali itu mayoritas ya kan nabi-nabi itu bapak tetap yang paling peduli dengan anaknya kan bapak. Nah kenapa ada perbedaan fasik? Ya tadi saya ulang lagi, ada orang yang sawu fasiknya itu nyopet atau korupsi. Tingkat sayangnya pada anak pasti masih tinggi. Jadi wangi ngono ben anake makmur. Ben son Pak Harley lah. Enggak kan masih mendingan. Ojo sampai fasik nyun sewu. Dia di mitra germo terus bayangno nek anake dadi asete germo itu. Lebih fatal kan? Kan sama sekali gak diempati sama apa? Anak. Sama-sama fasik mikir kan bayang. Artinya fasike ya sama-sama fasik kan akibatnya ke anak ini kan beda. Pasak sing jenis nyun sewu apa tadi memperlakukan anak nanti jadi kan ngeri ya. Nah makanya terus ulama berpendapat misalnya begini Mas Afi. Kenapa mujbir itu wali bapak kandung misalnya li kamali syafaqati? Nah, karena dianggap bapak ini orang yang paling sempurna kasih sayang. Nah ini misalnya
ada sing rontok ngene iki model rontok Ki Jawa. Iki ulama nih kadang iki teng sarah teng kitab mahali. Jenenge sarah kan bakasane luwih luas. Mulai kula tabarok kalian Mbah Zubair, kalian Mbah Mun, kalian guru-guru kula, kalian bapak dan jenengan ngerti fikih. Karena saya itu khawatir nanti ada orang baca tafsir tapi fikihnya ndak ngelotok no. Kasusnya kayak tadi, dikira kalau Nabi Nuh dianakan anik dianggap innahu laisa min ahli terus di bab wilayah dianggap seperti itu. Kalau fase terus memutus awali no. Orang ngono do ngajimu gak khatam ngono. Kula wasi. Wa ba'duhum bi annahu in fasaqa bi ghairi syurbil khamri waliya. Au bi syurbihi falayali litiro bi nadzuri. Jadi kalau fasiknya misalnya korupsi nyopet itu masih bisa jadi wali karena nganti dadi ngono kan pergo demi anak. Tapi nak fasiknya ngombe khamr kepengin anake dadi kader germo misalnya itu kan ngeri kan. Jadi padha-padha fasiknya harus dibedakan. Ini buatan kula bisa ngomong kitab. Karena ulama dulu ya modern ya ini kan ulama ya rasional kan ya beda sama Mas. Ya tamane nyun sawu misale beda anak ayu dijak dolan nyun sawu dijak dolan wong koruptor tapi terkenal anti zina mbek dijak germo kayak kuwatir di. Ya kan tetap sama-sama fase kan melahirkan tingkat khawatiran yang beda. Napa? Beda-beda. Makanya ada fase yang syurbil khomri, ada fase yang tidak. Ada lagi begini. Wa baduhum bi annahu in asarra fiskahu waliya aw a'lana bihi layali. Ono fase kok terang-terangan ora bakal jadi wali. Tapi nak fase kecik sembunyi-sembunyi iku isah jadi wali. Kecik diizin ya, Pak. Ya to misale ono wong nyun sewu misale. Lambung wong ngarepe wong akeh, mabuk ngarepe wong akeh, nyobat ngarepe wong akeh kan melanggar aturan nyobat ketu. Maksudnya itu kan itu serah diizin, Pak. Nah itu nak aklana kan ngomong serah diizin kan itu fatal gitu. Ono sing asar roh di fiski. Ya fasek tapi cek malu-malu. Lha iku hebatne mlane kula suwun nggih ngaji ku sing tahqiq terutama sing ulama lah ben ngerti lah adat-adat teng Indonesia nak kiai-kiai pokoke anggere ku bapak kandung yang otomatis jadi wali tanpa tanya fasik apa ndak iku wis adat yang benar. Ngono paham ya? Ya sik disatentokan apel ya. Sak ini di Islam nang ben. Jajah istighfar lah ya terus modifikasinya kayak Jawa kono ya. Pokoknya asal bapak kandung jadi wali lah soal tuban kok disadatno. Mbak Istighfar, orang yang sabel. Kalau setelah berhubung kita taruh sholah, bebe nangis, bebe belajar. Urusan modus lah ya, Pak. Tapi cara aku lanjut setuju, takbir-takbir seperti ini. Karena kalau kita ngikuti kaul yang ikhtiyat, enggak. Ini yang dari bangun, kue api ikhtiyat tapi malah ngerusak wong akeh. Misalnya syarat adil. Sebagian kiai adil aku mau bareng kan ya ribet. Zaman rong kiai, aku pinginnya kaji adil sawah tekan. Barang dadi kiai ro akses opini untuk gratisan piye jajan. Ya teruslah dadi kiai iku mentale rubah. Ya ora kabeh maksudnya iku mau cerita ya. Enggak mesti kan lucu Mas ya. Zaman rong kiai rong kapet. Kepingine bayangno haji ku ya adol sawah, adol Tegal, merantone Malaysia, mergawe. Lu barang dadi kiai kenal bupati, kenal gubernur. Kan ora jatah, Pak. Lu kayak cerita, wae rasa tersinggung. Lu piye, Pak? Maksudnya kan lucu wae maksudnya. Ya maksudnya bar soleh kok malah menurun. Mesine Joko Sedhi Kiai kok malah jenenge kaji ku jihad, jihad ku bil amwal, ku duwe ku dhewe. Enggak kan ono kan. Lho kok iku. Wae kok malah. Ya orang ngene iki. Ya. Ya biasa, maksudnya aku cerita, kowe mau cerita maksudnya. Zaman rong dadi kiai, rong dadi toko. Bayangno di mobil ya tuku nyeleng-nyeleng. Bareng ning masjid jame on inventaris lho kok terus iman tuku mergo ono inventaris. Ora penting-penting ya lunga-lunga. Tak ning mobil yasan yatim piatu. Maksudku lho, Mas yo kowe ngurus yatim ngurus masjid, yo ono masalah ketika kowe berlebihan nuruti hadzun. Yes, biasa. Kayak kula ngeten misale. Zaman kula misale kula zaman awam, lu ngono Surabaya lu ngono ae ra bayangno di pinarakno Toha Ki Mansur. Bareng dadi kiai di Muhibbin hawane kudu ono sing nyambut. Ya kan jadi ribet. Lan kula nganti saiki biasa lu ngono ra tau janjane lu ngono ae. Jadi maksud kula kenapa setelah kita jadi kiai malah cemen? Maksudnya bayangno urip. Lu kula nganti saiki biasa ra tau janjane.
biasa babu damai. Maksud kula biasa karo pangeran ya santai. Oh ini bareng aja istirahat jenenge bareng kesel ngomong mulang ora jelas-jelas ini. Ya kan jenenge bareng aja kesel ora terus bayangno dijepi wong ngene-ngene iki terus. Aduh. Maksud kula ya yes, biasa wae lah, yes. Tapi misalnya wong koyo aku berlebihan yo salah. Alamat e kiai sing maring inspirasi wong lho cuk dadi wong alim mripe kepenak. Lah nek melarat kabeh jurek. Tapi nek sugih terus pola iku yo repot. Ya iku yo misalnya ana. Ya misale kiai kabeh waro zuhud kok kan wong ra wani dadi kiai ngono ngono iku. Ngono. Kalau misalnya pacot sesumpahane mobil ngalor ngidul diundang Soibul Fadilah kok dadi ngono. Bisa anteng kok saya. Wis wae misan iki diatur ha. Yo ora ngono. Nah, iki njebab tagi ben ada lika. Sabila diukur. Ya cara Jawa ngono ya ngono. Tapi Jawa. Yo piye kan terjemahane kok kaya ngono. Ya bener Jawa mbamun, umpama kowe di pendapat syarate wali, syarate kiai, syarate imam masjid kudu adil. Lah nek terus ra ono. Apa tak tilul masjid, tak tilul nikah kan malah panjang. Tapi misalnya kau ngolehno wilayatul fasek, terus faseking urusan germo urusan kan yo rezeki cawe itu ikut. Mulane bener sing nafsil ya sudahlah. Fasakonya tingkatnya apa? Madaratnya ke anak ini. Iku tuh kudu ngerti ditimbang yang bisa ndak ditimbang. Ngono kok ora ro yo yo. Mulane ngaji fikih, minimal koyo kulo. Ya sekolah kulo masali setengah ngelotos pokoke. Minimal ya. Minimal ya aduh rontok. Tapi kepenak maksudnya nak ngerti ini fakir nganti kata sulok kan kepenak. Maksudnya Islam kita kaya khazanahnya kita orang tua biru yang dia nunggu atau fase ngaji kondi. Malah kayak ngaji neng dia nganti raro aku malah ngaji apa? Malah kayak ngaji neng dia nganti raro mungkin raro suwi kok. Malah takok. Repot. Kan iso diukur mas, kok fasek dipadakno iku piye? Kan ana fasek sing ijek ana wujudus syafaqah. Ana fasek sing ora ana wujudus syafaqah. Lha iya to gimana sunan cah wedok terus nyuwun sewu dine kan ana wong nyuwun sewu germo kan ya sakake cah iki kan. Mane ta, Quran iku mas nangge ukuran sik pinter. Ya sing ngene wae jom ukurane pokoke at-thayyibat. At-thayyibin, jare at-thayyibun, at-thayyibat ukurane pokoke piye menciptakan suasana thayyibat ambek thayyibin. Ya carane mulai nikahnya diatur masa depannya. Ya tentu sambil tawakal, sambil sedekah, sambil apalah yang jadi kita yang semuanya juga jaga peradaban, loh. Jaga peradaban artinya ini mas, sing nakal, mungkar-mungkar dikucilkan. Sing nikahnya benar diapresiasi masyarakat. Lah diapresiasi jenenge ma'ruf, loh. Lah yang ditolak oleh logika sehat jenenge mungkar. Iku kabeh iku mergo mizan, loh. Ukur yang baik. Jadi iki kitab mahal ini iki mahal itu mensarai minhajut talibin. Jadi misalnya talibin ini ijek steril, ijek keras lah. Walau wilayah talifasikin, tapi beliau ngintikan alal madhab, no? Tapi surahnya minhajut talibin, para pensarahnya, dan itu surahnya banyak. Di bab-bab seperti itu dengan tanda kutip sering komplain. Termasuk kiai modern sing lo ngertes ya Mbah Mun. Ya ana iso ya ngono. Ora iso. Nek ora iso terus ora ana nekah wong kabeh wong wis. Gimana akhir? Ya le, misalnya nerang no, cuman kena sinatur nisa. Lah sing dulu MC mau ya, sopo. Ibu ngandani ya, sopo. Kok malah ngamuk. Ojo kena fitnatul mal. Lah sing jaluk sangu mau ya, sopo. Sing sangu sidik gremeng mau ya. Omongnya kok ratu soyo, kok ratu apa? Salah. Ojo kena fitnah tulja, sing kemen para pejabat mau yo, sing golek-golek mau yo. Maksudnya biasa wae tapi ya ya nak fatwa biasa. Monggo istighfar sarang-sarang geng. Tapi misalnya istighfar terus sawangan ya rono nek, ya wes sih sing syukur. Syukur terus sawangan ya tanpa masalah, ya istighfar bareng. Lah gue yang bisa, lah gue yang bisa. Iya. Mizan terukur. Ini dawai Habib Zain. Jadi mizan itu tidak harus di fisik. Semua sikap kita juga harus nopo. Mizan. Buktinya sholat sama Allah juga di mizan, no? Kan wala tajar di sholat jika kan kalau kita sholat benar kan taswis. Mengganggu banyak orang. Misalnya mentang-mentang ke sholat terus buat sound system.
Mentang-mentang suaramu apik. Ya ngameni wong akeh. Utawa ora buan terus wiri sampai mamu wis malah doning turu. Panggil kusuk ayo. Saya kafe ku buat kafe benar dari ka. Ya itu yang mizan dari Habib Zain. Jadi mizan itu di semua sisi hidup kita ini mizan pakai ukuran. Apa sih ngaku kan? Mas tampil itu. Lapor aku. Lapor kau bubur. Malah panjang, no? Ya clear ya. Jadi walau lihat dari fasikan banyak ulama malah nak ngedikan Imam Rafi'i sudahlah fatwanya pakai itu saja, no? Kan wabihi yufti aksarul mutakhirin berarti era Imam Rafi'i harus dibakukan musik wise ini go fatwa wilayatul fasik itu sah tapi itu pun dikontrol kalau fasiknya sampai tadi memperkerjakan anak ini go nakal kan yo ngeri kalau fasiknya seperti itu kan ya sudah yang jenis ini dekat juga di salbu apa? Salbu wilayah, wilayahnya dihilangkan jenis fasik yang seperti itu jadi orang pakai walhasil yo terus kue wilayatul fasik oleh yo jo menira oleh yo. Ya tidurlah lah tingkat madorotnya itu balik-balik ya kudu ngaji tah kemudian aku butuh wong alim sing minimal itu setengah ngelotok makali karena aku lalu kepengen mas woy cara aku pengajar tafsir aku kudu fikih aku ya aku sering matur dengan beberapa profesor tafsir yes. Dan beliau-beliau senang ya bener kesuka pokoknya kalau ngaji tafsir itu yang fikih ngelotok sebab konstruksinya itu nah saya ngaji rapopo segini-gini aku rame-rame ini mau ngaji ya tak apa-apa ya orang hiburan wah ini maka sih ngomong ngaji tafsir yang kusah aku kebenak nak baru mulai kok aku kebenakan oh tangan nanti bareng sinau dewe loh mau kok kebenak lagi mau kan semuanya deh mari kita bebeda ya kalau aku ngaku kitab sedih gue kusah paling kebenak deh nyala kita apa ya mas ya? Kita apa gitu ya? Orang teke kita apa ya? Maksudnya nak kita putih colong di godenya terus pinter pinter nyala Allah tatkau fil mizan supaya orang latil sirokabe li ajili Allah tajuru korona itu orang latil sirokabe fil mizan wakil muwasna fil kisti wala tuksirul mizan tangkusul mizan walardo wa do'ahlan yang bumi wa do'ang letakna sawa yang arat atbata tegesina terna sawa yang arat anam kedua biro-biro makhluk ayy lil khalqi tegesi kerana makhluk boy maksud itu nama anani anam kok begini makhluk ya lil anam ayy lil khalqi al insi wal jinni wal giri ya rara maksudnya ya mana maksudnya ini bumi kan gue menuso tapi kok ada sapi ada wedus berarti kan gue ngake oh nak ada anam makhluk ada ayo kok repot ya bumi kan gue menuso kan gak pas bitik wedus kan doneng bumi ya wis anil khalqi al insi wal jinni wa ghairihi. Mesajin kan kurang akeh wa ghairihi. Wah, akeh mas. Ono Imam Syafi'i. Tenan yo lucu wong. Kurang akeh tapi apa? Biha kang iku teteng dalam arat faqiyatun ono buah-buahan mana kulan ono kurma il mahud datul akmam kang duweni pira-pira kuncup. Au ya tu lihat tegese singgon apa mas manggare apa nakal no hormoni datul akmam. Walhabulan ono bebijian kalau kita ini jagung wal sair lan gantung ini suara roh mau apa terserah makna ini sementing panik kacang ya kena sama ini unimu lah pokoknya sementing bebijian apa Zul Asfi kang dua ini kekunan wani mesti ada damen aitib ini disi tapi raro damen kok pokoknya cari temu damen lah jenenge terus warrekan lan dua ini wawangian utawa dua ini godong ailwariku tegese godong awil masmum utawa sing iso dicium sing iso ngelahirno pewangi wangi apa wet sing dadi wangi akeh mawar tadi oh cawe itu apa kak wet sing lanang wet lanang sing wangi itu mawar kok cawe itu sudah malam wong tak wet sudah malam wong tak wet putih ini wong eh lagi nabi sudah malam sudah malam apa kak sudah malam mbak kembang tenan wait
Kayak ini soleh. Ya Allah. Babi ayah alai robbikum matukadikum. Kelantinnya pira-pira nikmati pengeran siroloro. Aini ami robbikum. Ayuhal insu wal jinnu tukadikum dorono siro. Nikmat apa saja yang kamu dus? Nikmat agak era karuman. Paham ya? Ajal akhirat ya iso. Ajal dunia ya? Iso. Ije iso istighfar. Karena itu agak iso. Istighfar. Orang penak gue. Saya enak jadi orang Islam gue penak. Penak. Wal penak. Untuk agak tobat ya cek ditom. Oh, benar-benar. Ngaji rafam lah untuk kan? Kurang apa nih? Untuk ganjaran, untuk gendari, jadi kucing. Untuk tumpangan. Bisa untuk ponco. Wah, semuanya top lah, nah. Mencari campur kiai. Campur boleh rezeki, sudah di situ. Top, top, top. Pokoknya pengiran. Kak Aram lah, Arad, pengiran tenang aja. Akhirat ibu jubo, ya raka alang, dunia ibu jubo, ya. Bukira dan sebut apa fabi ayi ala irobiku matu gadiban ikhda wa salasin kelan telung puluh amaratan apa ane ambalan. Jadi disebut 31 wal istifam di istifam via yang dalam iki kabel di takrir korona tetap no hukum. Maksudnya tetap no hukum nikmati Allah ku akeh mulane ojo bok goroh no lima krono perkara wakang riwanto sewal hakim imam hakim anjabirin sangking sahabat jabir kol koro alina koro amal salen yang ngatasi kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat rahman yang surat rahman hatta khutama sehingga napa ngatami sapa nabi yang surat rahman gumakola mengkonduli dawa sapa kanjeng nabi. Jadi kemana kanjeng nabi nanti mau surat rahman tengarpe para sahabat, sahabat itu meneng gelem-gelem jadi nabi duka mali arakum sukutan diwacana gelem-gelem meneng lal jinnu kanu ahsana minkum roddan ma qara tu alim hadil ayat min marrah fa bi ayyi ala rabbikum atukadziban ila qalu wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal ham. Jadi nunjukno ke menang terus iku yo ora apik jenenge gelendam ngomong terus yo ora apik iku kiai tabakul jamu maksudnya gak apik buta mizan mergo nyatane sahabat diwacana surat rahman menang yo nabi duka diwacana kok menang ae jawab-jawab tau apa maksud apik jin padahal jin maksud apa jin tiap tak wacana muni wala bisa imin ni'ami karubana nukadlik wala kalha mali mali mal teopo ikuli ke dingsun arokum ningali ingsun kum sirokabe sukutan ingkang menang lal jinu yakti ini utai jin iku kanu ya macane lal jinu ya misalnya kita mau coba lil jini ya kena sebuah tahun ini betul apa-apa nah itu selera betul kalau ya cek itu dipeksa oh, iya iya dipaksa-paksa sih deh lal jinnu yaktine utai jinnu kanu wana po jin sopo jinnu ahsana lu yapi minggum timbang sirotabe apane rodan oleh jawabi makorok turah maus ingsun alim ingatasi al jin hadil ayat ing ikil ayat mimar rotin sangking ambalan opo waifah biaya ala irobiku madu gadikan ila kau lu kecuali jawab sopo jin kan nikmat Tuhan kamu apa yang kamu dus nah kan mestinya melahirkan jawaban wala bisayin dan tak satu pun dari nikmat engkau yang saya dus nah. Lama sahabat gelendam gelendam gak jawab. Nabi duka mali arokum sukutan lal jinnu kanu ahsana minkum rodda. Tapi nak semak ni kaku hati macam. Oh rapper per. Nong belah yurai so jawab. Di sana semak ni belah Mas Afif di baro ya. Tiga bandal sing di rumah mirip. Di bandwe bujurin sama ni piro. Dirapat loh. Bagus. Wala bisa'in lan ora sewiji apapun minni amika sangking biro-biro nikmati panjenengan robbana nukadib korona gitu jadi aku wakat sekedap mumpung ngilai lainnya kalau aku pengen rangno ini buatan saya terkait alam mahul bayan nama saya terkait nama alam mahul bayan bahwa diantara kehebatannya pangeran iku ngekei penjelasan dan manusia iku dikei kemampuan buatan ini kersana apa kan lalu sering didawi Mbah Mun semuanya ada nah bulan Muharram itu ada bedanya, ada apa? Bulan Muharram kan Dulkodha, Dulhijjah Muharram, Recep, Minha, Arba'atun Hurum jadi ada bedanya itu misalnya itu atem itu ya jadi walu nah walu ya jadi semua nah masih atem papat ya jadi telu tak telu setengah, pokoknya ada kalongnya sidik-sidik lah kalong plus ya malah bingung nah ini kalau sering ngaji akhir-akhir ini sering ngaji ini niatnya hormat Rasulullah SAW maksudnya ini mas, ini termasuk Allamahul Bayan kan ini kitab Sayyid Muhammad, kalau kan sering mau sendibak dari janji ini kan disitu banyak muji kanjeng Nabi
Nah, muji Nabi ya, sampai seperti itulah. Muji Nabi ya, sampai seperti itu. Kata suwala yadiku Rasulullahi jahru gabi idal karimu tajalla tatahla bismi muntahim. Sampai seperti itulah ngelem kanjeng Nabi. Nah kenapa ya kita harus ngelem Nabi sampai seperti itu? Ini pentingnya Al-Bayan. Kalau Nagoman kan hanya ngelem-ngelem Nabi. Tapi ini Al-Bayan, Dawai Zat Muhammad itu. Li'anna mulahadzot al-basyariyah al-adiyah iku nadroh jahiliyah syirkiyah. Karena sekali kamu melihat Nabi hanya sebagai manusia, itu khasnya orang-orang kafir dulu. Jadi kita harus terbiasa ngelem kanjeng Nabi sing fokal adat di atas rata-rata. Karena kalau kamu melihat Nabi hanya sebagai manusia, itu nadroh syirkiyah jahiliyah. Namun nadroh syirkiyah jahiliyah. Terus Nabi Muhammad nyontoknya sekian contoh. Ini pentingnya Al-Bayan. Maksudnya ini mau cerita. Betapa pentingnya Al-Bayan. Alamahul Bayan. Kaya malah pentingnya nerangno nanti lo kiai ibadah. Nyana ini kiai. Ini kurang alamahul bayan. Alamahul kepentingan. Ya tak balenin nih. Li'anna mulahadot al-basariyah saat terusnya itu nadroh jahiliyah sirkiyah. Wa fil Qur'ani syawahidu kathirah ala dhalik. Wa min dhalika qawlu qawminuhin fi haqqih. Ima haqahu wahu anhum ifqal faqal al-mala'u alladina kafaru min qawmih. Ma naraka illa basaram mislana. Wa min dhalika qawlu qawmi Musa wa Harun fi haqqihima. Faqalu anu'minu li basaraini mislina. Ya jadi semua bentuk kekafiran itu dimulai memandang Nabi itu seperti manusia. Yes. Artinya gini, kita nak madah Nabi lewat durga tiba berjanji, madah itu paling enggak mengeluarkan kita dari status jahiliyah syirkiyah. Ya ora kacek, mulane paham ya. Jadi kowe nak madah Nabi, nah daripada kowe madah nganggo gayamu dia kan mendingan anu tiba berjanji durga sentuh duror pokoke madah-madah sing dadi khas ahli sunnah napa? Belajar. Mergo nak kowe delok Nabi mok basari ya iku nadroh jahiliyah syirkiyah. Ketika terus beliau memberi contoh, wow, Nabi Nuh kaumnya bilang gitu, kaumnya Nabi Musa Harun ya bilang gitu. Wa min dzalika qaulu Tsamud li nabihim Shaleh. Ma anta illa basyarum misluna. Wa min dzalika qaulu ashabil Aikah li nabihim Syu'aib. Innama anta minal musahharin wa ma anta illa basyarum misluna. Sana mena. Wa la in ata'tum basyarum mislakum innakum idzal takhasirun. Terus beliau teruskan lagi. Wa min dalika qaulul musyrikin fi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qatra'uhu bi ainil basariyah al mujarrada fi ma haka huwa wa qalu ma li hadzal rasul yaqulu ta'ama wa yamshi fil as. Artinya terus ketok pentingnya kitab madain, no? Pentingnya kitab dan kita harus fase sefase-fasenya, secakap-cakapnya, selantang-lantangnya ngelem-ngelem kanjeng. Karena sekali kamu tidak memandang sebagai itu, berarti becek duwe nadroh jahiliyah syirkiyah. Faham kan? Ya itu ya pentingnya alamahul bahaya. Malah kene sibuk tawasule mandi ta ora. Nah cara kula pribadi ini mboten penting mandi ora, mandi ora wilayahe napa pangeran. Sing penting kita sebagai umatnya itu keluar saka nadroh syirkiyah jahiliyah. Itu sing paling penting. Ya toh misalnya uang darah ini kue ustadz juga manusia, ustadz juga nyari tadi tiga tadi kan juri, yang ngajarin Sayyidul Fadilah kan. Nah itu penting apa mas? Alamahul. Jadi podo-podo ngaji Quran. Ketika Sayyid Muhammad mau cowok ternyata pola umumnya orang-orang kafir itu karena melihat Nabi itu sebagai manusia biasa. Nah anak kue ngono raiso madh Nabi, raiso ngelam Nabi berarti kue cek terpapar nadroh syirkiyah jahiliyah atau nadroh jahiliyah syirkiyah. Ya ana utuh pilihan apa? Minta. Sebab Nabi Pak Duka perkara kowe glendam-glendam. Ora muni wala bisa imminni amika rabbana nukadzib falakal hamd. Nah di mana nih? Mungkin pisan tok maca maca bareng-bareng wala bisa imminni amira rabbana nukadzib falakal hamd. Wala bisa lan ora kelawan apa wae mergo atangkir yo fitu takmim. Wala bisa lan ora kelawan apa wae nikmat sekecil apapun minni amika sang pira-pira nikmati panjenengan robana nuga dibu karana kita falaka mongko berhak gede panjenengan alhamdulillah pujian mun khalaqalah. Itulah kajian ilmu dan nasihat dari Gus Baha, semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, share, komen dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.